Dalam video tersebut, terlihat seorang bocah yang diduga masih berusia di bawah 5 tahun sedang membeli balon dari dalam mobil milik orang tuanya. Usai tiba di rumahnya, bocah tersebut pun kemudian ditanya oleh sang ibu tentang siapa yang memberikan balon itu kepadanya. Usai menjawab pertanyaan sang ibu, Austin pun tiba-tiba menuturkan pernyataan yang membuat sang ibu menjadi terharu mendengarnya. Pernyataan tersebut yaitu tentang betapa sulitnya sang penjual balon itu dalam mencari uang. "Dia cari duit susah ya," ucap bocah tersebut. Mendengar perkataan tersebut terucap dari mulut sang anak, wanita yang merupakan ibu dari anak itu pun lalu membenarkan perkataan sang anak, sembari menanyakan tentang apa yang seharusnya dilakukan.